Dan Terus Mbak, tambahkan info pajak. Nah, ini gua pakai VPN-nya ini. Langsung beli di website ini. langsung beli. Oke. Okay. Nah, soalnya gua ada pengalaman nih. Gua beli VPN ini. Terus gua beli di Shopee. Pertama gua beli, oke, dikasih kan user sama password. Terus gua coba beli lagi nih, kedua kalinya kan. Dikasih user sama passwordnya yang sama, bro, dengan pembelian pertama. Eh, ngapain gua beli yang kedua? Iya. Kayak gini, kebanyakan short sih paling mungkin. Kalau short, kalau original sih nggak masalah. Ini ada zikirnya, mas. Kalau gua tadi kan bot ya. Tuh, judulnya bot ya. Bot otomatis menambah followers Instagram. Ini saya sendiri atau berdua? Kalau saya sih lebih sukanya sendiri, mas. Lebih biar lebih Oke, enak kan, sip. lebih terhandle kan. Kalau Ya. terlalu banyak nanti terlalu banyak pertanyaan kan, habis waktu. Siap. Halo bosku, perkenalkan, saya Pak Levi. Apakah kalian seorang konten kreator YouTube atau kalian mempunyai channel YouTube atau juga kalian mau memulai menjadi konten kreator di YouTube, tapi kalian bingung harus memulainya dari mana dan kalian juga bingung cara menembus syarat monetisasi YouTube, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Atau bagi kalian yang udah lolos monetisasi tapi penontonnya sepi dan viewersnya juga sepi, saya punya solusinya dan saya punya formulanya. Tapi ingat, ini bukan jualan video-video tutorial seperti kebanyakan kelas YouTube lain. Ngapain kalian sudah bayar mahal-mahal terus cuma dikasih akses belajar lewat video-video tutorial yang gak jelas. Ujung-ujungnya cuman kalian diajarin SEO dan kalian belajar sendiri, bosku. Metode kelas YouTube pemula yang saya berikan berbeda dengan kelas YouTube yang lain ya. Kita akan belajar face to face by Zoom application ya, bosku semuanya ya. Dan saya akan mengajarin kalian, ini janji saya ya, tolong diingat dan tolong dicatat. Saya akan mengajari kalian untuk cepat mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dalam waktu 1 minggu kalian bisa dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, ingat, ini bukan hoax, ini real ya. Tolong dicatat omongan gue ini ya, bosku ya. Nah, kalau ada yang bilang bullshit atau saya menipu kalian, silakan kalian cek di channel YouTube saya bernama Pak Levi Channel. Semua profil Facebook, IG semuanya real, termasuk di mana saya tinggal. Gampang buat kalian buat mencari saya ya. Oke, itu janji saya. Oke, kita langsung aja ke presentasinya. Oke, terima kasih yang masih tetap mengikuti video ini. Oke, langsung let's go. Oke, bosku. Ini channel gua, Pak Levi Channel. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini. Terus di sini semuanya lengkap. Kalau seandainya gua menipu kalian. Di sini lengkap, Facebook gua ada. Instagram gua. Ini Instagram gua, semuanya lengkap. Ini Instagram pribadi ya. Jadi semuanya lengkap. Jadi ngapain gua buat nipu kalian? Oke, ini channel gua yang lain. Gua bakal ngasih contoh ini karena ini channel baru gua bikin dan baru gua kembangin. Langsung aja ke YouTube Studio, gua bakalan bongkar. Ini menggunakan teknik atau metode yang bakalan gua ajarin di YouTube pemula gua ya, bosku semua. Oke, kalian bisa lihat sendiri. 5000 jam waktu tonton dalam 4 hari. Gak masuk akal kan? Tapi dengan metode gua yang bakalan gua ajarin di kelas YouTube pemula gua, ini menjadi masuk akal. Langsung aja kita lihat analitiknya ya. Oke, ini analitiknya. Waktu tonton 4500. Kita langsung cek ke analitik lebih dalam lagi. Nah, kita udah masuk sini. Nah, waktu tonton ini yaitu syarat monetisasi atau syarat untuk lolos monetisasi. Syarat lolos monetisasi itu 4000 jam tayang. Bayangkan kalau kalian itu ngejar jam tayang sendiri, itu berapa lama kalian bisa lolos monetisasi? Di kelas gua bakalan ajarin kalian cara kejar 4000 jam tayang dalam waktu tempo cuma 1 minggu. Ini cuma dengan 2 video doang. Satu video mendapatkan 3600.
Video kedua 700 jam tayang. Oke. Kita balik ke sini. Nah, video itu ini. Nah, video gua bermain game. 1,2 ribu ditonton, 301 viewers. Terus balik lagi ke sini. Ini udah jelas. Nah, subscribernya di ini kan bulan Juni. Nah, kita lihat subscriber yang gua dapetin dalam bulan Juni itu 500 subscriber. Gak masuk akal kan? Kalau di kelas YouTube gua itu menjadi masuk akal, bosku. Bulan Juni, terus kita balik ke bulan Mei. Kita bandingkan dengan bulan Mei. Bulan Mei cuma mendapatkan 2 subscriber. Karena gua nggak pakai metode yang bakal gua ajarin. Ini buat perbandingan. Jadi perbandingannya sangat jauh kan, bulan Mei dan bulan Juni. Bulan Juni mendapatkan 500 subscriber, bulan Mei cuma mendapatkan 2 subscriber. Oke, kita lanjut. Next. Terus kita lihat di sini. Ini kelebihan dari kelas YouTube pemula gua ya. Gua bakalan ngajarin kalian cari subscriber sendiri. Jadi kalian gak usah beli ya, bosku ya. Oke, kita lihat di bulan Mei. Nah, di bulan Mei subscriber gua cuma 542. Terus sekarang bulan Juni subscriber gua 1078. Nah, sekarang gua bakalan liatin ke kalian monetisasinya. Nah, gua udah sekarang waktu tonton publik gua udah 3942. Ini sebentar lagi tembus 4000 jam tayang dan bakalan gua ajuin monetisasi. Jadi buat kalian yang belum lolos monetisasi atau baru membangun channel, kalian menonton video ini sangat pas banget, bosku ya. Karena semua itu bakalan gua ajarin ke kalian. Dan tunggu apa lagi, bosku? Silakan gabung, silakan join di kelas room YouTube pemula gua. Ini buat yang serius dan ini nggak ada tipu-tipu ya, bosku ya. Nggak ada tipu-tipu kayak kelas room YouTube pemula yang lain. Kalau kalian ikut kelas YouTube pemula yang lain, kalian cuma dikasih video-video materi doang. Kualitasnya HD. Mereka bilang kualitas HD. Tapi inti dari video-video itu, mereka cuma mengajari SEO. SEO itu apa? Search Engine Optimize. Itu berisi judul, kata kunci, deskripsi. Kalau misalnya kalian cuman belajar SEO, ngapain kalian bayar, bosku? Kalian bisa belajar sendiri di YouTube. Nih, kalian bisa cari sendiri SEO YouTube. Nah, di sini ada Mas Timon Adioso. SEO, 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 Dendisi. Dan GC Didik Arwiansa. Kalian bisa belajar akses video-video mereka. Ini gratis kan di YouTube. Jadi nggak perlu bayar, bosku ya. Jadi segera aja join di kelas YouTube pemula gua. Dan terima kasih banget yang masih mengikuti video ini. Nah, gua dari Pak Levi pamit undur diri. Terima kasih, bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.